Yang semua tak makan. Aku seorang yang makan. Sedap. Nak? Nak? Hilang susu aku makan macam ni. Hilang susu? Hai. Hai, Annyeonghaseyo Chingu. So, sekarang ni kita dekat Chiang Mai. Bapak gereja. So, kita orang ni nak check-in Airbnb. Kita orang dah sampai sekarang pukul berapa? 2.40. So, check-in dia pukul 3. Nak check-in dia kena buka box ni untuk ambil kunci dia. Tapi nak kena tahu kod dia. Sebab tuan rumah tu yang akan bagi kod, dia baru boleh buka kat situ. 5 tahun weh. 5 tahun. Aku tak balik kampung aku kat Chiang Mai ni. Dan ini kawasan. Ingat tak yang aku beli apa makan kau soy lah. Yang brother jual apa hot dog tu kan. Mana kat situ? Dekat situ. Kat Masjid Hidayatul tu. Rupanya ada rumah kat sini. Airbnb boleh sewa. Dekat situ. So ni rumahnya. Terusnya belah ke sini. So sementara nak tunggu boleh check in tu, akhirnya nak cari air. Kita jalan-jalan dulu ke kawasan ni. Oh, by the way, memang kali ni aku tak nak travel seorang. Aku memang plan nak travel dengan Akil, Anbal and Fariha. And nak datang ke Chiang Mai sebab last time datang Chiang Mai kan aku seorang. So, Chiang Mai ni banyak tempat-tempat menarik. Tapi banyaknya jauh-jauh tau. So, bila jauh-jauh, susah bila travel seorang. So, saya memerlukan rakan-rakan yang lain untuk bersama-sama menggembirakan hati di Chiang Mai. So, esok, banjir tu. Apa ni? Banjir tu masjid ni. Nampak tu tenggelam satu tingkat. Sinkhole. Kan kat sini lah kan 5 tahun lepas. Ayalah betul lah sini yang brother jual hot dog tu kat sini lah. Ah, wah, setelah 5 tahun kemudiannya saya kembali guys bersama suami saya yang tercinta. My baby. Wih, banjir tu Chiang Mai. Tengok tu banjir. Kita orang datang betul-betul kejadian Chiang Mai selepas banjir. Tadi Bal cakap masa dalam flight dia tengok kat tingkap nampak Chiang Mai tenggelam ayang. Nampak banjir Chiang Mai. Ada certain tempat memang banjir. So ni kat area bandar ni dah mula mengering lah ni. Oh by the way, kan tadi pasal dia jalan tu kedai-kedai semua tutup. Patutnya waktu ni semua buka. So nak makan apa sekejap lagi ni? Tutup sebab banjir ataupun memang hari ni tutup sebab Sabtu? Terutama makan burger ikan tu je lah yang. Nak burger? Oh nak telur, nak telur. Kita suka telur ni. Cicing, cicing. Nak kencing. Okay, so buat house tour cepat. 3, 2, 1, action. Influencer, siap. Kita boleh buka. Oi. Oi, serius lah. Bodoh lah. Alah, bodoh lah. Apa dia mau buka? Tanya mana, tanya mana. Nampak? Aku confident pegang macam ni. Bodoh. Tengah tekan low. Mana lah, buat influencer apa ni? Terpaling lah house tour. Lalas lah. Duduklah kat luar ni. Ha, duduk. Nanti korang tak boleh tukar baju lah. Kenapa tak boleh tukar baju? That's one. Tuan rumah. Oh, on the way, on the way, on the way. Buahal lah, Bal. Thank you. Wah. Aduh, dia tutup lagi. Okay, 3, 2, 1, action. Korang belah lah tepi sikit. Okay, dah boleh belum ni? Aku panas ni. 3, 2, 1, action. Lawa lah. Ni beg-begnya. Ada TV. Ada cumi-cumi. Cumi-cumi. Oh, dia dah letak siap-siap tempat-tempat yang menarik. Boleh pergi. Masas. Doi sutep. So, ni dapurnya. Very the vibe lah. Nice, nice. Ni dia punya dapur. Bilik pertama dekat bahagian bawah. Wow. Ni bilik air utamanya. Gitu. Wah. 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 Okay, ambil dah satu tingkat. Kita ni atas. Oh, ni boleh iron baju kat sini. Gitu. Oh, ada pokok. Sampai tingkat dua. Ada kiri. Ada kanan. Kanan lu. Macam ni. Lepas tu. Oh. This is the view. Oh, dua tingkat je lah. Beria tiga tingkat. Ni. Oh.
Wow wow me. Tengok view dia pula. Oh, boleh lepak-lepak lah kat luar ni. Tapi macam mana keluar lepak kat luar ni? Tak ada pintu pun. Ha? Tak ada pintu pun. Ke keluar kat sini? Lah. Tengok beli air dia. Ambil air. Oh. Wah. Belum perlu baik. Oh, sejuk kat bawah ni. Dia baru buka aircon ke apa? Terus sejuk eh. Cepat gila aircon dia sejuk. Nak buang najis. Halal food. Oh, apa apa dia cakap apa? Naik sampai depan tu. Lepas tu, kedai banyak tutup lah. Lepas tu dia tolong orang tu kemas, orang sebagainya. Makanan, lepas tu dia pula bagi kita macam tu. Yes. Oh, wow wow wow. Weh, ni ke kau soy? Weh, kau soy. Pau, 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 pau. Lagi empat ke? Weh, ada lagi. Wah, oh ni lauk-lauk dia. What is this? Lauk-lauk. 1 hour later. Okay, kita makan kat sini, Sofia. Jom. Ya. Silakan. Sini. Ha. Duduk, duduk. Oh, ni lauknya. Hai, kan saya nak apa? Pak kerapau. Pak kerapau. Pak kerapau. Wow, satu paket ais. Macam mana? Sedap? Sedap. Cuba minum. Sedap? Aroin mak-mak. Boleh tambah-tambah ni lah bagi burger-burger. Ha, tu apa? MSG? Sugar. Oh, sugar. Aduh, aku nak rakam itu bukan tangan kau. Itu goyang-goyang. Tom-yum seafood lah, ha. Beef. Beef. Ini Akhil punya. Pak kerapau ayam. Ini aku punya. Pak kerapau daging. Ya, yeah, ambil bau. Rasa air dia jap. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi macam kurang. Macam muka susu. Nak rasain daging pula. Tapi kita punya banyak banyak minyak tu kat bawah dia. Ini banyak gila minyak. Bawah nasi penuh minyak. Bismillahirrahmanirrahim. Pedas, perfect. Nak masin sikit. Tapi lidah saya okey kot ni. Dia bawa dia penuh minyak. Minyak. Minyak dia banyak sangat lah. Kecak, kecuk, kecak, kecuk, kecak. Panas. Tengah ya? Nasi masak ke mak mak? Ya. Saya suka lagi dia dagingnya. Dah. Sedap juga. Dia pakai minyak dia. Kalau aku makan bagian atas je. Bau. Saya rasa panahnya ni. Daging dia lembut tak? Liat eh? Tak lah. Aku baru lepas buat braces. Dia sakit gigi. Kecendawan dia. Sedap lah tomyam dia. Dia pakai tomyam apa? Ini sakit yang nak tomyam. Tak. Sedap lah tomyum dia. Nampak cerah tapi sedap. Okay, kau punya pula. Kenyang lah weh. Dia makan laju sangat ke? Aku isi lipat tak? Nah, laju saya makan. Shit. Alah, tak bawa. Dia bawa. Alah, dia lambat satu lagi. Dia buat keluar kan. Dia bawa. Nak. Isi. Isi.
Takut acid reflux. Malam baru problem. Malam baru start. Dia bersakit gila semalam. Dia makan Gaviscon, makan Alustrik semalam. Member dah tua nak kah? 32. Dah boleh lah, ada gastrik lah apa kan. Wah, kenyang je tak nak dah lah. Jom diet. Okay, sekarang kita ada dekat Wali Night Market. Area yang old wall. Old city wall. Ha. So, mari kita berjalan-jalan di night market sini. Wow. Lah, masuk dari situ. Dekat sebelah sana ada juga orang jual-jual kat tepi tu. Jom, baby. Comelnya. Ni tu saya macam letak kat beg kita, ya. Fancy choy. Mama kawan-kawan pun. RM25 je kat sini. Lu kat Bangkok RM30. Wih, comel gila. Comelnya. RM15 je. Oh, getah rambut. Cantik. Cantiknya. Kita aku yang suka cherry. Cherry cantik gila. Oh, ada kitchen juga. Cantik. Lawa lah situ. Oh, aku nak photoshoot kat situ. Cantik kot. Dalam tu dah kat rumah tu kedai-kedai. Macam tu. Ya, tapi boleh. Tapi kat situ lah kan. Kau kat sini buat apa? Oh, belilah. Tapi macam mana nak main? Apa ni lah? Dia ajar. Yang. Dia power yang. Wow. You can try. Ha, ni dia dah ajar. Picit mana, picit mana. Ha, macam ni je recorder zaman-zaman dulu tu. Apa nama? Seruling. Bahasa Melayu apa? Recorder kan? Seruling bahasa Melayu. Bahasa Inggeris? Decoder. Ke ini miangkam. Ah, miangkam. Thank you. Hati lah kam ni nak. Dapat mie angkam. Oh, telur-telur. Biasanya sini ada mie angkam. Bismillahirrahmanirrahim. Kau semua tak makan? Aku ada tengah acid reflux tu tak? So, aku seorang makan. Sedap? Nak? Nak? Hilang susu aku makan macam ni. Hilang susu. Mariah. Tak nak. Member reject. Banyak lemon ni letak. Eh, limau. Last nak kah? Makan kuning limau sikit ya? Tak. Tak. Kulit durian pun orang jual ke? Kulit durian. Ni dia makan-makan kat sini. Tapi duk halal lah. Pop-pop. Ada dimsum. Eh, betul ketam. Kat sini pun ada miangkam. So far aku tengok dekat Wali Night Market ni banyak orang jual miangkam macam ni. Kau nak pinky yang aku apa? Yang aku obses masa dekat Bangkok tu. Oh, Riha. Nak yang mana yang? Dia besar. Nak yang tu? 50 baht ha. 50 baht. 50. Ha, this side 25 baht. Oh, yang ni 25, yang tu 50. Oh, sebok-sebok. Apa dah? Jadi kita try makan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Angah. Oh, sangah. Oh. Tidak. Yang ni dia style.
kat bahagian tengah kan dia buat tebal kan. So, kat bahagian tengah tu dia cair. Kalau macam kat Siam tu, dia kan buat lepeh, lepas tu liat-liat kenyal-kenyal kan. Ha, ni kenyal dia dekat bahagian luar. Tengah-tengah dia cair. Panas. Eh, comel ni muka ayam. Betul. Coconut pancake. Makan ke? Penat. Penat tak? Tak rasa. Ha? Penat tak? Hmm, okey lah. Tak rasa. Ish. Tak rasa, tak rasa. Makan je lah. Sedap. Ha, mana? Ha. Faria alas. Itu ni semua tak makan. Ini tak makan, ni tak makan. Ha. Oh, dia cari-cari. Cari-cari. Makan guna tangan lagi sedap. Ah, ah. Habis dah. Habis. RM150. Eh, okey lah. RM15. Itu kalau strict. Tukarlah zaman 10 tahun lalu. Comel lah dia sebab dia perfect. Yang lain macam dah muka sengit-sengit. Ni tak sengit. Cuma tengok. Ha. Guna duit kita yang pecahkan duit kita. Duit yang mana? Come back. Sekejap. Faria tiba-tiba nak masuk kamera. Dan dan tunjuk eh. Tak ada, lari dah. This is cute. Jesli. I love this one. I don't want Pikachu anymore. I want to change. Ni, comel. Ni. Another one. Convict. Gaga. Tapi dia comel lah yang. Kau yang lah. Perfect lah dia punya ni. Berbesar. Kemas. Macam original punya. Thank you. Lah, sampai ke situ dia rakamnya. Dia ni, 5 tahun lepas aku pernah jumpa dia kat night market. Ni lah orangnya, 5 tahun lalu. Jumpa balik weh, ke sini. Tapi tak nak tegur sebab segan. Oh, sekali ni saya bawa suami saya. Cantik kan dia buat? Oh. Dia seorang je benda. Segan nak tegur, lalu. Lagi pun dia tak ingat. Oh, nanti kau kena buka balik vlog lama kan, tunjuk pula kan. Kita dekat Kalarin Night Bazaar pula. Ni dah dekat dengan area tempat kita orang tinggal. Marilah. Oh, terpaling lah tu. Cantik. Lawa-lawa lukisan dia. Oh, Lisa. Oh. Sawadika. Cantik. Watermelon lime dengan mango. Set satu tu 50 baht. Macam-macam perisa. Empat semua melazat. Kan you? Banana pancake. Tak pernah beli. Salah. Very good. Apa? Pancake banana Nutella. Ini peanut butter banana. Ini kalau campur ni mesti sedap. Kebal. Kebal. Lime. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Sedap dia. Dia punya gula dengan masam dia perfect. Bikai. Aduh, Fariha, serious lah sikit. Apa makan jatuh-jatuh ni? Sedap. Rasa terbikai dia. Berbaloi lah. 50 baht, dia punya buah dia rasa. Besar ni buah dia baru lah. Oh ya, buah tu banyak dia pakai. Yang lime ni pun besar-besar lime dia. 50 baht je. Come on lah, bukan 3, 50 baht. 1, 50 baht. Rational sikit bertanya tu.
Dia punya banana tu tempat-tempat. Ingat kau beli masa tahun lepas tu? Dekat Catucak tu? Ya. Dia punya pancake dia, tambah mana banana, tambah mana roti. Lepih macam tu. Aku tak faham apa rasa. Ni apa Nutella? Tengok. Puas makan banana dia. Roti dia pun tak kejung, tak kejung kan. Yang kau beli dekat apa tu? Kat Catucak tu kejung gila roti dia. Dah roti kejung, banana lepeh. Hari ni hari paling banyak makan weh. Esok diet. Esok apa? Jogging. Esok jogging kat taman. Satu Melayu. Makan empat. Aku makan banyak lah. Mana ni? Aku makan yang ni banyak eh. Pinat eh. Kihi, dah balik rumah. Macam mana yang? Travel Thailand best? Penat. Ayang cakap macam mana tadi? Penat jalan. Bukan, macam ni ke apa? Macam ni ke travel? Member penat. Jalan je. Esok kan dia bangun pagi lagi. Sama jalan lagi. Banyaknya makan hari ni. Buncit teruk dah weh. Tak nak lah. Nyesel lah. Okay, esok diet. Dah habis lah. Itu je lah vlog untuk hari ni. Bye korang. Sarang hi. Gak tidur. Lain sekali lah. Lain sekali. Bye bye. Hi Lulu. Hi Lulu.